Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Bank Mandiri TBK melanjutkan inovasinya dalam pembiayaan hijau atau green financing melalui penawaran kredit pemilikan rumah hijau. Inovasi ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. PT Bank Mandiri TBK atau BMRI melanjutkan inovasinya dalam pembiayaan hijau atau green financing melalui penawaran kredit kepemilikan rumah atau KPR hijau. KPR hijau merupakan fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang membeli properti yang dikhususkan pada perumahan yang telah mendapatkan sertifikasi bangunan hijau dari lembaga sertifikasi. Untuk mewujudkan ini, Bank Mandiri memfasilitasi pembelian unit rumah di kawasan Nava Park BSD City Tangerang Selatan yang merupakan proyek joint venture antara Sinar Mas Land dengan Hong Kong Land. Bank Mandiri memberikan suku bunga super special dengan pilihan suku bunga 2,70% fix selama 3 tahun atau 3,70% fix selama 5 tahun. Manajemen perusahaan menyatakan kerjasama ini adalah salah satu bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga Maret 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan portofolio pembiayaan berkelanjutan sesuai kategori kegiatan usaha berkelanjutan dalam POJK sebesar Rp264,4 triliun atau 23,7% dari total kredit atau meningkat 13,9% secara tahunan. Tim Liputan IDX Channel.